Baiklah, kita kita masih lagi melihat kursus construction project management. Tapi kali ini kita hendak melihat aspek yang lain daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini, yang mana ia berkaitan dengan scheduling, ya, berkaitan dengan scheduling. Let me refresh all of you. Manajemen antara 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 fungsi, ya, function of management yang utama itu adalah planning. Kemudian yang kedua adalah scheduling. Planning ini adalah planning termasuk planning terhadap kita punya 4 M's, ya, man, material, machine, money, ya. Begitu juga dengan scheduling, ya. Ia berkait berkait rapat. Kalau mengikut kepada bahasa translation kepada bahasa Melayu, planning itu adalah perancangan. Scheduling ini adalah penjadualan, ya. So basically perancangan, ya, kalau diikutkan antara dominant antara indikator yang utama yang kita gunakan di sini, ya, planning and scheduling itu adalah masa yang telah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, ya, masa. Selain daripada sequence, ya, okay, itu antara antara elemen penting, ya, menjadi yang menjadi dasar kepada planning and scheduling kita. So seperti yang telah saya explain, ya, planning antara tools yang biasa kita gunakan tu kita namakan dia sebagai WBS. WBS tu adalah work breakdown structure, ya. Ia sama lebih kurang seperti bagaimana kita menyusun organisasi kita, ya, terutama dari sudut human resource, ya. Kita ada boss, ya, kita ada boss, kita ada division yang diketuai oleh ketua-ketua division, ya. Dan kemudian kita ada lagi kita punya sub-sub di dalam setiap division. Itu, ya. So ini kita ini adalah salah satu contoh yang mudah untuk work breakdown structure. Tapi dalam erti kata construction, ya, dalam erti kata construction, bila dinamakan sebagai work, ya, ini adalah work, maka kita pecahkan planning kita itu kebiasaannya kepada kerja, ya, kepada kerja. Say for example, yang paling mudah, kita start dengan bila apabila kita katakanlah kita ambil fasa mula masuk ke construction site, ya, bila fasa mula masuk ke construction site, so basically kita akan start untuk mobilize. Kita mobilizekan kita punya pekerja, mobilizekan kita punya machine, ya. And then kemudian kita pergi kepada site clearing, for example. Kemudian kita pergi kepada substructure. Kemudian kita pergi kepada superstructure. Di bawah setiap elemen-elemen ini adalah kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan, ya. Dan sebagainya. Ini adalah katakanlah ini adalah projek 1. Kita adalah planning. Apabila kita start untuk masukkan, ya, planning kita telah masukkan elemen sequence, ya. Apabila kita telah start masukkan elemen masa, maka itu adalah related to scheduling, ya. Related to scheduling. Okey, baik. Seperti video yang sebelum ini, ya, di mana antara kaedah scheduling yang kita lihat, yang telah kita lihat,
antara kaedahnya adalah bacaan. Kita telah discuss on bacaan, yang mana bacaan itu adalah ataupun gancat, nama lain dia adalah gancat, yang mana itu adalah satu carta yang mudah untuk difahami, dan mempunyai info-info asas, info-info asas berkaitan dengan penjadualan, yang mana ada masa di situ, untuk setiap aktiviti kita ada masa, for example, this is bacaan, kita ada bacaan kita macam ni. Mudah difahami. Yang mana biasanya pada paksi Y itu adalah activity ataupun work. Untuk paksi X kita adalah masa. Okay. Kemudian apabila kita masukkan lagi info-info yang lain selain daripada masa di sini, maka bacaan kita bertambah kompleks, rumit sedikit. Yang mana kita gelar dia sebagai modified bacaan. Kita dah modify dia, kita masukkan beberapa info. Well, selain daripada bacaan, terdapat beberapa kekurangan bacaan ni, di mana info yang diberikan tu agak surface, agak tak banyak, dan kemudian agak sukar untuk kita tahu mana satu aktiviti yang penting yang mana kita tak dapat nak lewatkan, ataupun aktiviti yang kita boleh buat kemudian, yang mana ada aktiviti lain yang kita kena buat terdahulu. Jadi evolution daripada bacaan ni adalah topik yang akan kita bincangkan selepas ini, yang mana dia berkaitan dengan aktiviti on arrow dan juga aktiviti on note. Untuk aktiviti on arrow, biasanya memang kita gelar dia aktiviti on arrow, iaitu kita short formnya adalah AOA. Untuk aktiviti on note, ada juga yang menggelarnya sebagai precedence diagram method. To PDM. Okay, well, apa yang pentingnya untuk kita memahami AOA ataupun AON ni? Ini kerana berdasarkan kepada knowledge yang ada untuk AOA dan AON ni, Ia telah menjadi dasar kepada evolusi penjadualan. Ia telah evolve selaras dengan teknologi. Yang mana pada ketika ini, asas untuk AOA ataupun AON ini telah jadi software ataupun telah menjadi perisian yang mungkin ramai yang tahu, antaranya adalah Microsoft Project, Primavera dan ada lagi satu software yang mana kita baru terima, iaitu Bentley. Bukan Bentley kereta tetapi Bentley System, Bentley System, yang mana nama software tersebut secara spesifiknya nama software tersebut adalah Synchro. Synchro. Okey, jadi untuk subtopik yang pertama, kita akan fokus kepada activity on arrow. Kemudian barulah kita melihat activity on note. Baiklah, yang pertama kita melihat activity on arrow. Activity on arrow.
Aktiviti on arrow ni adalah satu kaedah penjadualan di mana ada rajah yang kita gunakan, ada rajah yang kita gunakan untuk simplify bagaimana penjadualan itu dibuat. Untuk aktiviti on arrow, diagram ni adalah ia mempunyai node dalam bentuk bulatan, kemudian ia ada arrow dan kemudian dia akan bersambung dengan node yang seterusnya. Disebabkan title ini adalah activity on arrow, ia bermaksud bahawa nama activity ataupun nama kerja itu akan berada di atas arrow. For example, activity A. Activity A. Dan kemudian di bawah activity A biasanya kita akan tuliskan berapa duration ataupun tempoh untuk menyiapkan activity A. For example, kita akan tulis DUR duration sama dengan 5 hari. Okay, well, bagaimana pula dengan node yang ada di sini? Kebiasaannya node yang ada di situ kita bagikan kepada beberapa bahagian yang general, caranya adalah 3 bahagian yang umum. Okey. 3 bahagian yang umum ni kebiasaannya untuk bahagian yang paling besar kita letakkan nombor node. Kalau nombor node yang terawal kita letakkan nombor 1, nombor node yang kedua kita letakkan nombor 2. Kemudian bahagian yang satu lagi, ia akan menunjukkan kita punya early start. Kemudian yang sebelah sini adalah early finish. Di sini adalah late start. Di sini adalah late finish. Saya akan explain apa itu early start, early finish, late start dan juga late finish, yang mana ia adalah number yang menunjukkan hari apa dia akan bermula, hari apa aktiviti A ni akan berakhir, hari apa yang mana aktiviti ini boleh dimulakan paling lewat, dan hari apa aktiviti A ini boleh disiapkan pada tempoh yang paling lewat. Saya akan explain nanti. Okey, baiklah. Kita akan lihat satu persatu untuk ES. ES ni adalah bermaksud early start. Early start. Seperti yang kita sedia maklum, kalau kita merujuk kepada carta bar jika kita merujuk kepada carta bar, katakanlah kita ada 2 bar. Katakanlah kita ada 2 bar. Secara umumnya, untuk bar yang pertama ini adalah bar yang kedua. Untuk bar yang pertama ni, dia ada tarikh mula dia di sini. Dan dia ada tarikh tamat di sini. Walau bagaimanapun, carta bar kekurangannya adalah dia tidak dapat menunjukkan kepada kita tentang adakah kita boleh untuk tidak bermula pada tarikh ini tetapi kita mulakan lewat sedikit. Adakah ia juga boleh menunjukkan kita boleh tamatkan aktiviti kita ni lewat sedikit. So, carta bar kekurangannya adalah itu. Dia tidak dapat menunjukkan pada kita sama ada kita boleh memulakan suatu kerja pada tempoh yang terlewat sedikit. For example, Okay. Sebenarnya, kalau kita ambil bar nombor 1,
Kalau kita ambil bar nombor 1, katakanlah ini adalah hari pertama. Ini adalah hari hari kedua. Ini adalah hari yang ketiga, ya. Kalau kita ikut kepada, kalau secara idealnya, kita akan pastikan kerja kita bermula, kerja untuk aktiviti satu ni akan bermula pada hari yang pertama dan berakhir pada hari yang ketiga. Ya. Tetapi rupa-rupanya kerja untuk aktiviti satu kita ini, ia boleh dimulakan pada hari yang kedua dan berakhir pada hari yang keempat. Di mana kalau kita ikutkan kepada jadual yang asal, ia tetap membawa duration selama 2 hari. Kalau kita anjakkan dia, dia tetap akan mengambil duration selama 2 hari. Ya. Kita anjakkan saja. Anjakkan tarikh mula dan tarikh tamat kita tanpa mengubah duration masa. Daripada hari yang pertama hingga hari yang ketiga kepada hari yang kedua hingga hari keempat. Well, jadi di situ menunjukkan bahawa untuk hari yang pertama ni adalah early start. Masa permulaan yang paling awal kita boleh lakukan. Kalau dia start pada hari yang pertama, maka dia akan habis pada hari yang ketiga. Jadi ia digelar sebagai early finish. Okay, itu adalah early finish. Tapi bila kita kira rupanya kita punya aktiviti satu boleh dianjakkan pada hari kedua, boleh dimulakan pada hari kedua, ya. Jadi hari yang kedua itu adalah kita gelarnya sebagai late start, permulaan yang paling lambat, ya. Late start. Jika ia telah bermula pada hari yang kedua, sudah tentu ia akan berakhir pada hari yang keempat. Di mana hari yang keempat ini adalah late finish. Okay, itu adalah maksud early start, early finish, late start dan juga late finish. Jadi, pemahaman ini dibawa masuk ke dalam note. Di mana note yang pertama dia ada early start dan juga dia ada late start. Note yang kedua dia ada early finish dan juga late finish. Ya. Okey, baik. Jika anda refresh kembali apa yang telah kita bincangkan pada video sebelum ni, ya, pada video sebelum ni, pemahaman tentang bagaimana masa bermula dan masa berakhir juga penting, ya. Pemahaman itu juga penting. Say for example, bagaimana kita definisikan bahawa satu hari itu berada dalam jadual, ya. Jika mengikut kepada penjadualan, ya, sistem penjadualan, katakanlah kita ambil satu contoh untuk sehari. Kita ambil contoh untuk sehari. Dalam pekerjaan biasa, sehari dikira daripada waktu pagi sehingga waktu petang. Itu dikira bekerja sehari, ya.
Say for example, sehari yang mana kita kira pada pukul 8 pagi sehingga jam 5 petang. Kemudian dibalik kerjalah. Ini dikira sehari, ya. Ini dikira sehari. Jadi pemahaman ini akan banyak digunakan di dalam activity on arrow dan juga activity on note. Pemahaman itu, ya, pemahaman itu. Sebab kalau anda lihat, kalau anda lihat tempoh yang ada di sini, katakanlah, tempoh yang ada di sini, ini satu hari, ini hari yang pertama, ini hari yang kedua, dan ini hari yang ketiga sebenarnya. Ini pada hujungnya sebenarnya adalah lengkaplah 3 hari. Kerana apa? Kerana ini bermula pada 8 pagi. Dan kemudian ia akan berakhir pada 5 petang. Dan terus disambung dengan 8 pagi. Begitu juga dengan di sini. Ia pada hari yang kedua, dia akan berakhir pada pukul 5 petang. Dan itu bersamaan dengan 8 pagi pada hari keesokannya. Begitu juga dengan di sini. Ya, ia akan berakhir, hari yang ketiga akan berakhir pada jam 5 petang. Tapi ia menunjukkan juga bahawa hari yang seterusnya pada senggatan yang sama adalah jam 8 pagi. Ya. Jadi pemahaman ini adalah asas, adalah asas masa kita membuat kerja-kerja penjadualan. Okey, baiklah. Selepas kita melihat asas yang ada, bagaimana hari dikira dalam penjadualan, apakah itu early start, early finish, late start dan juga late finish, kita melihat juga kepada terma-terma yang biasa dirujuk sewaktu membuat aktiviti penjadualan. Antara terma yang asas tu adalah predecessor, dan juga successor. Predecessor dan juga successor. Kalau kita ambil contoh AOA, kita ambil contoh AOA yang mana dia ada node, dan ada anak panah. Setelah ini node kita, node pertama, node kedua dan node ketiga. Dan node kita dibagi kepada beberapa bahagian yang asas. Ini adalah aktiviti A, ini adalah aktiviti B. Bagi aktiviti B, kalau kita fokus kepada ini, bagi aktiviti B, aktiviti sebelum dia adalah aktiviti A. Sebab kita mengikut kepada anak panah, di mana A datang dulu kemudian baru B. Jadi bagi B, bagi B, A ini adalah dia punya predecessor. Dia punya predecessor bagi B. A ni adalah predecessor dia, iaitu yang sebelum, aktiviti yang sebelum. Tetapi bagi A,
B ini adalah successor kepada aktiviti A, yang mana B ini adalah aktiviti yang selepas dia. Ya. Jadi kita perlu melihat perkara ini daripada konteks aktiviti mana yang kita maksudkan. Ya. Kalau kita melihat daripada konteks aktiviti B, secara jelas bahawa aktiviti A ini adalah predecessor kepada aktiviti B, iaitu aktiviti sebelum B. Kalau kita melihat pada konteks aktiviti A, maka aktiviti B ini adalah successor, ya, successor ataupun aktiviti selepas daripada aktiviti A, ya. Selepas aktiviti A, kita ada aktiviti B, yang mana aktiviti B adalah successor kepada aktiviti A. Pemahaman ini adalah penting, ya. Pemahaman ini adalah penting kerana apabila kita membuat penjadualan, kita akan bermain dengan, sekali lagi saya highlightkan, kita bermain dengan sequence. Bukannya kita bermain, tetapi itulah data asas, ataupun info asas yang kita perlu masukkan ke dalam kita punya kerja-kerja penjadualan. Jadi predecessor dan juga successor akan berkait dengan sequence, di mana mana satu datang dulu, ya. Kalau kita ada aktiviti B, siapa dia punya predecessor, iaitu aktiviti sebelum dia. Kalau kita ada aktiviti A, siapa successor dia, iaitu aktiviti yang selepas daripada aktiviti A, contohnya aktiviti B, ya. Jadi itu adalah pemahaman tentang terma successor ataupun predecessor. Okey, baiklah. Kita lihat relationship pula, kita lihat relationship pula. Kalau kita lihat di sini, ataupun kita lihat di sinilah, kita lihat di sini bahawa ada hubung kait, ada hubung kait di antara node 1 pergi ke node 2 dan pergi ke node 3, di mana hubung kait ini mengaitkan di antara aktiviti A dan juga aktiviti B. Okay, well. Sebenarnya hubung kait ini ada beberapa jenis di dalam AOA. Yeah. Jika anda merujuk kepada nota yang telah diberikan, yeah, hubung kait jenis ini adalah kita gelar dia sebagai one on one, yeah. Satu dengan satu, yeah. Satu node dengan satu node yang menyambungkan dua aktiviti. Ini adalah one on one. Satu node dengan satu node dengan satu node yang menyambungkan antara aktiviti A dan aktiviti B. Itu adalah hubung kait yang pertama. Yang kedua, yeah, untuk AOA kita boleh ada one too many, yeah. Contoh yang paling mudah adalah kita ada satu node yang mana node ini bercambah kepada banyak. One too many. Dan juga seterusnya kita ada many to one, ya, yeah. Seperti ini. Banyak kepada satu, ya, yeah. Satu kepada banyak, banyak kepada satu. Dan yang akhir sekali adalah kita ada many to many, ya, yeah. Many to many.
banyak ke, banyak kepada banyak kepada banyak, ya. Di mana kita ada satu note di tengah dan kemudian ia bercambah di sebelah kanan. Ia juga bercambah di sebelah kiri kepada satu note. Ya, mini tu, mini ke mini. Tetapi di dalam AOA ada syarat-syarat yang tidak yang perlu dipatuhi, ya. Antara syarat yang penting adalah tidak boleh jika kita ada note dan kita ada anak panah yang pergi ke note ini serentak. Itu adalah benda yang tidak boleh. Okey, jadi bagaimana jika kita rasakan bahawa perlu untuk kita ada relationship seperti ini. Apa yang kita perlu buat? Jadi antara kaedah yang kita boleh buat adalah supaya ia tidak berlaku garisan anak panah yang selari daripada satu note ke satu note yang lain, apa yang kita boleh buat antaranya adalah kita wujudkan dummy activity. Kita wujudkan satu dummy activity yang mana ia akan patah balik ke sini dengan titik-titik, ya. Dengan menggunakan anak panah titik-titik. Ada contoh yang diberikan seperti dalam muka surat 15 yang ada pada nota kamu, di mana dummy activity itu diwujudkan, ya. Perlu diingat bahawa dummy activity tidak mempunyai duration. Duration untuk dummy activity always zero. Kita akan lihat nanti bagaimana dummy activity ini terbentuk di dalam proses penjadualan kita, eh? Kita akan lihat nanti. Okey, baiklah. Kita lihat contoh bagaimana activity on arrow ini. Activity on arrow ini kita sambung antara note-note yang berkaitan dengan activity, eh? Di mana contoh ini adalah sama seperti contoh yang ada pada muka surat 13 dalam nota berkaitan dengan activity on arrow. Okay. Muka surat 13. Kalau kita lihat di sini, kita ada satu table yang mana ada dua kolom. Kolom yang pertama menerangkan tentang nama activity. Kita ada activity A, B, C, D dan E. So, kita ada 5 activity. Kemudian telah diberikan predecessor, ya, yang mana predecessor itu merujuk kepada nama aktiviti sebelum aktiviti, setiap aktiviti di kolom yang pertama, ya. Okey, ini adalah contoh asas. Ini adalah contoh asas di mana kita membuat planning. Di mana seperti yang telah saya terangkan bahawa dalam planning antara perkara yang asas adalah sequence. Jadi kita establish dahulu aktiviti dan kemudian kita identify sequence yang sesuai. Jadi di sini kita ada sequence di mana kita tahu bahawa sebelum aktiviti A tiada aktiviti lain. Sebelum aktiviti B ada aktiviti A. Sebelum aktiviti C kita ada aktiviti A. Sebelum aktiviti D kita ada aktiviti B. Sebelum aktiviti E, kita ada aktiviti C dan juga D. Kenapa saya kata sebelum? Sebab ia adalah predecessor. Ya. Jika dalam planning kita hanya fokus kepada successor, ya, maka kalau kita fokus kepada successor, ia akan merujuk bahawa
Selepas aktiviti A, kita ada aktiviti sekian. Selepas aktiviti B, kita ada aktiviti sekian. So, begitulah cara kita mentafsirkan ya, daripada planning kepada scheduling. Okay, well. Apabila kita nak buat daripada table ni kepada EOA, ya. Okay, biasanya apa yang saya sarankan kepada pelajar adalah menggunakan kaedah cuba jaya, ya. Maksudnya adalah menggunakan lakaran-lakaran kasar, ya. Menggunakan lakaran-lakaran kasar untuk melihat logical sequence dengan menggunakan EOA. Ya. Antara lakaran kita boleh buat begini ya. Kalian lihat dengan teliti. Boleh sebab activity on arrow, setiap activity nama activity perlu berada di atas arrow, maka kita bermula dengan activity A. Ini adalah kita punya draft. Dari note pertama, activity A pergi pada note kedua. Ia akan mewakili activity A. Predecessor untuk activity A tak ada. Jadi dia tak ada activity sebelumnya. Okay, kita lihat activity B. Predecessor untuk activity B adalah A. Jadi maksudnya B itu kena berada selepas A. Note yang lain. Ya, begitu. C pula. C akan berada selepas A. Ya. Sebab A adalah predecessor ataupun activity sebelum C. Jadi C kita begini. Ia akan maintainkan apa yang ada di dalam table ni. C selepas A, A sebelum C. A sebelum C. Jadi sebab dia predecessor. Okay, how about activity D? Sebelum D kita ada B. Sebelum D kita ada B. Betul? Sebelum D kita ada predecessor B. Bagaimana pula dengan activity E? Sebelum E, kita ada C dan juga kita ada D. Jadi maksudnya adalah sebelum E, kita ada C dan juga kita ada D. Ya? Kebiasaannya bila berada di pengakhiran begini, kita tahu bahawa E perlu diwakili oleh satu anak panah dia sendiri. Jadi apa yang saya sarankan kepada pelajar, buat je E tu. Buat je E tu. Ya. Tapi kita tahu bahawa sebelum E ada C dan sebelum E kena ada D. Sebelum E kena ada C, sebelum E kena ada D. Jadi barulah draft kita ini akan kita rombak kembali. Sebelum E kena ada D. Sebelum E kena ada C. Jadi lebih kurang seperti inilah diagram untuk EOA kita. Sama seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 13. Diagram yang ringkas, diagram yang ringkas. Anda boleh letakkan saja nombor-nombor note ini bergantung kepada anda. Boleh 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Baiklah, kita lihat contoh pada muka surat 15 ya. Contoh pada muka surat 15 yang mana contoh ini ada kaitan dengan dummy activity. Dummy activity. Gunakan konsep yang sama seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ni. Ya. Dalam planning, kita plan bahawa kita ada 4 aktiviti A, B, C dan D. Dan dalam planning, kita buat WBS, work breakdown structure. Kita dan kita melihat kepada sequence, kita nampak bahawa ada predecessor yang
yang berkaitan dengan aktiviti yang telah kita senaraikan pada kolom yang pertama. Kalau dalam contoh itu, contoh kalian di dalam nota, ia menggunakan depends. Di sini dia tidak menggunakan predecessor tetapi digunakan term depends. So depends tu sama juga maksud dengan predecessor. Okay, well, kalau kita lihat seperti yang telah saya terangkan sebelum ini, bahawa draftnya kita akan buat draft dulu untuk diagram tersebut. Ya, kita akan buat draft untuk diagram tersebut. Kita ada empat aktiviti, so kita mulakan daripada aktiviti yang terawal, A. Ya. Jika AOA, maka kita ada node, kita ada arrow, dan aktiviti A berada di, nama aktiviti A berada di atas arrow. Predecessor untuk A, tak ada, kosong. Pergi ke aktiviti B. Aktiviti B, kita buat arrow, dan kita namakan ini sebagai B. Predecessor untuk B, pun tiada, tiada. Okay, well, kita kekalkan draft kita. Kemudian aktiviti C, predecessor dia adalah A. Okay, jadi maksudnya selepas A kita ada C. Okay, selesai. Kemudian kita pergi kepada D, aktiviti yang terakhir, iaitu D ini sebelumnya ada A dan juga ada B. So seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, kita buat saja arrow untuk aktiviti D. Kemudian kita lihat bagaimana untuk kita menyambungkan aktiviti on arrow untuk diagram ni dengan baik dan mengikut pada syarat AOA. Ya. Okey, kita lihat satu persatu. Sebelum D ada A, ya, sebelum D ada A. Sebelum dia ada A, mungkin dia macam ni. Saya akan berikan senario-senario yang pelbagai supaya kalian boleh analisis dan boleh faham dengan baik. Eh? Say for example, kita lihat aktiviti D di mana predecessor dia adalah A. Maksudnya sebelum D ada A. Sebelum D ada A. Jadi mungkin adakah mungkin diagram ni akan jadi begini? Kalau diagram dia begini, betul lah. Sebelum D ada A. Bagaimana pula dengan B? Sebelum D ada B. Bagaimana untuk kita selesaikan isu ini? Sebelum D ada B, sebab kita telah menyambungkan anak panah milik D ini dengan A, ya. Adakah betul untuk kita buat begini? Kalau kita nak menyelesaikan isu sebelum D ada B, bolehkah kita buat begini? Jawapannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab ia akan memberikan maksud bahawa sebelum C ada A dan ada B. Sedangkan dalam kita punya jadual, sebelum C hanya ada A. Jelas ya? Kalau diagram kita begini, ia akan memberi maksud bahawa sebelum C kita ada A dan kita ada B. Walhal, dalam kita punya jadual yang datang daripada hasil planning kita, sebelum C cuma ada A saja. Jadi ini adalah salah. Jadi ia tidak boleh dibuat begini. Patah balik pada diagram yang sebelum ini, yang mana B itu tiada kaitan. Boleh ke? Jadi di sini barulah kita fikirkan bahawa kita perlu
kita perlu letakkan satu satu dummy activity line, satu anak panah dummy untuk menunjukkan relationship antara hubung kait antara D dengan A dan juga dengan B. Kalau kita buat dummy activity kita begini, kalau kita buat dummy activity kita begitu, adakah ia betul? Kalau diikutkan bahawa ia masih lagi menunjukkan bahawa sebelum aktiviti C, kita ada aktiviti A dan juga kita ada aktiviti B. Sebab aktiviti C mempunyai dua anak panah yang masuk ke dalam node untuk aktiviti C di sini. Jadi ini memberi maksud bahawa sebelum aktiviti C ada aktiviti A dan sebelum aktiviti C kita ada aktiviti B. Jadi tidak boleh, sebab apa? Sebelum aktiviti C cuma ada aktiviti A. Jadi ini salah. Jadi draft kita akan berbalik kepada gambar rajah yang asal tadi. Yang mana sehinggalah ke aktiviti C, A, B, C, ia betul. Kemudian aktiviti D, tempat dia begini balik. Kembali kepada yang asal. Draft kita. So, kita cuba sambungkan dia dengan menggunakan pendekatan yang lain. Ya. Okay, kita lihat lebih. Sebelum aktiviti D, kita ada aktiviti B. Maksudnya, sebelum D, kita ada B. Bagaimana kalau kita buang note di sini dan kita sambungkan dia terus? Okay, maka kita dapat selesaikan isu B. Bagaimana pula dengan A? Macam mana kita nak menunjukkan logical sequence bahawa sebelum aktiviti D kena ada aktiviti A? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita buat macam ni. Boleh ke? Kita punya anak panah kita begini. Anak panah yang tiada garis putus-putus. Boleh ke? Kalau anak panah ia begini, ia menunjukkan bahawa sebelum aktiviti D ada aktiviti A dan juga sebelum aktiviti D ada aktiviti B. Kalau merujuk kepada tabel ini, betullah sebelum aktiviti D kita ada aktiviti A dan sebelum aktiviti kalau ikutkan kepada gambar rajah ini, maafkan saya, kalau ikutkan kepada gambar rajah ini, sebenarnya kita cuma ada satu hubung kait saja, iaitu sebelum aktiviti D kita ada aktiviti B. Kenapa? Sebab kalau anak panah yang tidak ada garis putus-putus, kita perlu ada nama aktiviti. Apakah nama aktiviti di sini? Mana ada aktiviti lain selain daripada A, B, C dan D? Ya. Jadi untuk memastikan logical sequence itu dipatuhi, ya. Dalam EOA tak akan ada satu anak panah yang tiada nama aktiviti. Seperti ini. Jadi apa yang kita buat adalah kita menggabungkan garisan anak panah yang mempunyai garisan putus-putus. Ya. Jadi ini akan menunjukkan bahawa sebelum aktiviti D kita ada aktiviti A, sebelum aktiviti B D kita ada aktiviti B. Sama seperti apa yang diperlukan di sini. Dan perlu diingat bahawa anak panah ini tiada nama terhadap dia, tiada nama aktiviti terhadap anak panah ini dan mempunyai tempoh masa kosong. Ya. Jadi inilah yang penting. Dan garisan anak panah garis putus-putus ini adalah dummy activity. Ya. That is dummy activity. Baiklah, jika kalian melihat
kepada nota pada muka surat 18, example 1, example 1, jika kalian lihat example 1 dalam nota, kalian akan nampak satu gambar rajah seperti ini. Kita akan nampak gambar rajah seperti ini. Jangan tertipu dengan gambar rajah tu, sebab secara umumnya gambar rajah ini telah menyalahi kepada syarat kita tadi. Antara syarat utama adalah kita tak boleh buat aktiviti yang ada dua kemasukan selari. Kan sama macam ni. Ini sama. Cuma garisan apanah ni dijauhkan sedikit, dinaikkan ke atas, ditarik ke sini dan turun ke bawah. Ini dia turunkan ke bawah, ditarik dan kemudian naikkan ke atas balik. Nampak macam cantik. Tapi sebenarnya kalau kita buat satu garisan lurus, ia sama je macam ni. Jadi ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia adalah syarat untuk activity on arrow. Jadi apa yang kita buat adalah, sebab itulah kita buat, dan ini adalah dummy activity. Itu adalah dummy activity seperti yang telah ditunjukkan pada muka surat 19. Dummy. Baiklah, kita teruskan kepada example yang seterusnya, seperti yang dalam nota, di mana kita pergi kepada example 2 seperti yang tertera di dalam slide nombor 23, Dalam slide yang nombor 23 kita dapat lihat bahawa kita ada diberikan satu table di mana the first column is on activity, the second column is on predecessor and the third column telah ditambah duration. So sekarang kita perlu untuk membuat diagram AOA, activity on arrow, di mana ia kena lengkap dengan duration. Ia perlu lengkap dengan duration. So my advice to all, cuba kita selesaikan dua kolom ini dahulu, activity dan juga predecessor, dengan kita membuat draft diagram tersebut. Selepas kita buat draft, barulah kita akan memasukkan dia punya duration yang ditetapkan. Okay, draft ni seperti mana yang telah saya tunjukkan terlebih dahulu. Untuk aktiviti yang pertama, kita buat saja dia punya activity on arrow untuk aktiviti A. Dan kemudian B selepas A. Jadi maksudnya selepas A ada B. C selepas B, maka selepas B kita ada C. D tak ada predecessor, maka D kita buat di sini. E selepas A, maka selepas A kita pun ada E. Sebelum E adalah A. Betul ya? F selepas E dan D. Maksudnya kita ada F. Kalau kita tak pasti, kalau kita dah jumpa keadaan yang mana kita tak pasti bagaimana kita nak sambungkan, kita keluarkan saja aktiviti F ni bersendirian. Katakanlah ini. F. Jadi cuba kita sambungkan dengan E dan juga dengan D. F, dia kata F selepas D, selepas D,
dan juga F adalah selepas D dan juga selepas E. Maka kalau kita buat dia begini, cuba kalau kita sambungkan begini. Sebelum F ada E. Sebelum F ada E. Okey, kita dapat selesaikan yang E. Bagaimana pula dengan D? Kalau ikutkan kepada this table, sebelum F pun kena ada D. Boleh tak kalau kita buat begini? Adakah ia memberikan maksud yang betul? Kalau kita baca diagram draft kita ni, maksudnya sebelum F ada E, sebelum F ada D. Jadi, maka betul lah apa yang telah kita draftkan. Jadi, kita kekalkan yang ini. Kemudian pergi kepada G. Sebelum G ada C dan sebelum G ada F. Maka G kita ni, kita kalau kita tak pasti bagaimana untuk kita sambungkan, kita keluarkan saja G. G. Sebelum G ada C. Boleh tak kalau kita buat begini? Sebab sebelum G ada C. Jadi sebelum G ada C, okey betul. Sebelum G pun ada F. Sebelum G ada F. Jadi boleh tak kita buat begini? Kalau kita baca kita punya draft, maknanya memberi maksud sebelum G kita ada C. Betul? Sebelum G pun kita ada F. Okey betul. Jadi ini adalah draft kita. Ya. Yeah. Jadi kamu boleh lihat ia seperti apa yang tertulis, apa yang tertulis atau terlakar pada muka surat 24 di dalam nota. Tak kisahlah macam mana kamu nak susun. Maksud saya adalah tak kisahlah macam mana kamu nak lukis kamu punya draft ni, ya. Yeah. Sebab pokok pangkalnya adalah diagram ini perlu memberikan maksud yang betul. Ya. Yeah. Betul terutamanya pada bahagian identifying predecessor. Selepas itu barulah kita masukkan duration untuk aktiviti-aktiviti ini. Jadi apabila kita telah pasti bahawa this is our draft and then this draft will be used to include duration and then only we can calculate nilai-nilai yang ada di dalam node. Kan telah saya explain pada peringkat awal bahawa step node dia ada at least 3 bahagian, di mana di sini adalah early start, late start. Early finish dan late finish. Ia perlu ada at least 3 bahagian. Okey, baiklah. Jadi kebiasaannya apabila draft ini telah selesai, barulah saya sarankan pelajar untuk membuat satu lakaran yang lebih besar. Eh? Lakaran yang lebih besar itu supaya kita dapat memasukkan nilai-nilai yang sepatutnya di dalam setiap node kita. Baiklah, untuk lakaran yang lebih besar, saya cuba untuk memuatkan lakaran tersebut di sebelah sini. Ya. Kita cuba untuk follow diagram draft kita. Ya. Follow diagram draft kita. Draft, kemudian kita teruskan dengan sebenar. Katakanlah kita gelar dia sebagai sebenar. Ya. Jadi kita lukis balik dengan mempunyai node yang lebih besar. A. Kita cuba dapatkan dia. Ini adalah aktiviti A. Lepas tu kita ada B. Ada aktiviti B dan kita ada aktiviti C.
Lepas tu sebelah bawah kita buat aktiviti D. Aktiviti D kita panjang lagi. Di mana kita ada aktiviti E di sebelah sini. Ini adalah aktiviti E. Kemudian dia akan patah balik kepada pada ini. Ini adalah aktiviti F. Ya, itu ya. Kita dah besarkan kita punya diagram supaya ada ruang untuk kita isikan semua nombor-nombor yang berkait. Okay, well. Jadi kita akan masukkan semua nilai-nilai duration ke dalam diagram kita. Untuk aktiviti A adalah 3, so kita buat ini 3 hari. Katakanlah ini duration ini dalam hari. Untuk aktiviti B kita ada 5 hari. Untuk aktiviti C kita ada 3 hari. Untuk aktiviti D kita ada 4 hari. Untuk aktiviti E kita ada 4 hari juga. Untuk aktiviti F, kita ada 10 hari. Untuk aktiviti G, kita ada 9 hari. Oh, tertinggal satu ya. Oh, silap. F, 10. Anak-anak je semuanya. F, terus ke hujung C. Seperti ini. Kita ada aktiviti F. Dan kemudian F tu durasinya adalah 10 hari. Kemudian baru kita ada aktiviti G. Mana aktiviti G adalah 9 hari. Okay, baik. Jadi telah siap telah siap kita punya diagram AOA yang sebenar lengkap dengan note yang besar dan mempunyai ruang untuk diisikan berserta dengan duration. So bagaimana untuk kita isikan ruang-ruang ni? Ya. Bagaimana untuk kita isikan ruang-ruang ni? Kalau anda lihat di dalam contoh example 2 di dalam page 24, mereka telah membuat note yang sebegini. Boleh juga, boleh juga terpulang kepada pemahaman kita dan keselesaan kita. Tapi kebiasaannya saya sendiri akan buat note yang seperti inilah, ya. Pada saya adalah lebih jelas. Okey. Jadi kita akan isikan nilai-nilai di dalam kotak-kotak di bawah ini. Baiklah. Sebelum kita isikan, selain daripada pemahaman kita tentang early start, early finish, late start dan late finish, kita ada juga terma utama antaranya adalah forward pass dan juga backward pass. Di mana forward pass adalah merujuk kepada pengiran kita yang menuju ke hadapan. Backward pass adalah pengiran kita yang berpatah balik ke belakang. Di mana forward pass dan backward pass ni lah yang akan mengeluarkan nilai-nilai untuk early start, early finish, late start dan late finish. Okay, saya akan tunjukkan begini ya. Seperti yang anda sudah maklum, kotak yang pertama tu adalah untuk early start. Kotak yang kedua selepas anak panah aktiviti A adalah early finish. Dia paralel. Ini maksudnya adalah kalau kotak early start berada di sini, kotak untuk early finish kena berada pada awal ruang kosong ini. Ya. Kemudian selepas itu untuk kotak yang sebelah sini, ia adalah late start. Bermula lambat. Jadi kalau dia dah bermula lambat, dia akan berakhir lambat. Jadi berakhir lambat ini adalah kotaknya. Ya. Okay, jadi untuk forward pass ni,
Untuk forward pass, kebiasaannya ia merujuk kepada bahagian yang early. Untuk backward pass, kita akan merujuk kepada bahagian yang late ataupun denominator yang menunjukkan bahawa nilai tersebut adalah nilai yang lambat, ya, yang lambat. Okay, saya akan tunjukkan contoh ini, lihat dengan teliti. Katakanlah kita bermula pada hari kosong untuk aktiviti A, sebab aktiviti A adalah aktiviti yang pertama, ya. So kita bermula dengan kosong. Okay, kita bermula dengan kosong. Jadi tiada di ok, baiklah, kita akan sambung dan kemudian kita lihat kita punya gambar raja sebenar untuk AOA kita, ya. Baiklah, kalau dilihat di sini, ya, kalau dilihat di sini, sebelum aktiviti A, predecessor kita adalah, kita tiada predecessor sebelum A. Begitu juga dengan D, tiada predecessor. Tetapi apabila dilihat dengan teliti, sebenarnya, apabila D pun tiada predecessor, ini menunjukkan bahawa D dimulakan pada hari kosong. Dimulakan pada hari kosong. Tetapi di dalam AOA, perkara ini boleh disekalikan. Perkara ini boleh disekalikan di mana aktiviti yang pertama hanya mempunyai satu node saja. Tetapi isu sebenarnya pada kita punya draft dan juga pada kita punya gambar raja sebenar, kita mempunyai dua node yang bermula serentak. Sedangkan sebenarnya kita boleh melukis seperti seperti ini. Di mana ia membawa maksud yang sama yang menunjukkan bahawa sebelum di tiada apa-apa aktiviti. Sebelum di tiada aktiviti apa-apa, sebelum A pun tiada aktiviti apa-apa. Di mana untuk AOA, kebiasaannya kita akan bermula dengan satu node saja. Jadi ini menunjukkan bahawa draft yang telah kita buat tadi adalah satu draft yang perlu diubah, perlu diubah dari masa ke semasa, ya. Kerana kita akan menghadapi masalah apabila kita mempunyai dua node pada peringkat awal, di mana sebenarnya node ini boleh disekalikan, boleh disekalikan sebenarnya seperti ini. Okey, jadi kita akan perbetulkan, kita akan perbetulkan diagram kita, kita akan perbetulkan diagram kita. Ini adalah D, dan D adalah 4 hari, dan sebelum aktiviti D kita tiada aktiviti lain. Jadi ini adalah diagram yang betul. Yang betul. Kerap kali apabila saya membuat diagram untuk activity on arrow ataupun activity on node AON, kita akan jumpa bahawa draft yang kita buat pada peringkat awal itu tidak tepat, dan kemudian kita perlu melakukan pembetulan pada pertengahannya, pada proses pertengahannya. Maka itu yang selalu saya hadapi apabila melakukan ataupun cuba untuk melukis, melukis diagram untuk AOA ataupun AON. Baiklah. Jika kita dah perbetulkan gambar raja kita seperti ini, maka barulah kita akan masukkan nilai-nilai untuk early start, early finish, late start dan late finish. Kita akan melihat setiap section, kita akan melihat setiap section.
Untuk aktiviti A, pilih selesa yang tiada. Durasinya 3 hari. Maka kita akan bermula dengan forward pass dahulu. Kemudian barulah kita mengira backward pass. Kita akan ke hadapan dahulu, mengira secara ke hadapan dan kemudian barulah kita berpatah balik. Okey, kaedahnya mudah. Kita bermula pada hari kosong. Tambah dengan 3, maka kita dapat 3 di sini. Kemudian, kita terus lagi ke hadapan yang mempunyai anak panah 2 arah, 1 arah ke sini dan 1 arah ke sini. 3 tambah 5, kita akan dapat 8. 3 tambah 4, kita akan dapat 7. Tapi ada isu di sini. Ada isu di sini yang mana ada lagi satu anak panah yang masuk ke dalam node ini. Kita ada 2 anak panah yang masuk. 1 dan 2. Yang mana anak panah yang kedua membawa maksud 0 tambah 4 adalah 4. Adalah 4. Jadi, nombor manakah yang akan kita gunakan untuk diletakkan secara permanen di dalam kotak ini? Sama ada 7 ataupun 4. Jadi, mengikut kepada forward pass. Mengikut kepada forward pass. Jika kita dalam dilema dengan beberapa nilai, maka secara umumnya untuk forward pass kita akan ambil nilai yang paling paling besar. Kita akan ambil nilai yang paling besar seperti dalam gambar rajah yang tertera di muka surat 26. Kita akan ambil nilai nombor 7 bukannya nombor 4. Tujuh di sini. Di mana early kita anggarkan kita early kita akan ambil yang paling besar, nilai yang paling besar. Untuk late kita akan ambil nilai yang paling kecil. Nanti kita akan lihat macam mana nilai yang kecil itu digunakan semasa backward pass. Okey, kita lihat balik kita punya gambar rajah. 3 tambah 5 8, 8 tambah 3 8, 9 10 11. 11. Adakah betul 11 kat sini? Sebab ada dua anak panah yang masuk ke dalam node yang sama, iaitu anak panah C dan anak panah F. Bagaimana pula dengan pengiraan anak panah F? 7 tambah 10 adalah 17. Jadi disebabkan oleh forward pass perlu mengambil nilai yang paling besar, maka bukan 11 di sini tetapi 17. Okey, kemudian 17 tambah 9 sebab ada satu saja anak panah yang keluar dan masuk. 17 tambah 9 adalah 26. Maka kita telah selesaikan kita punya forward pass. Dah tak ada lagi node untuk kita isikan. Okey, saya harap kalian faham kalian faham macam mana kita mengira forward pass. Yang mana kalau kita dalam dilema untuk memilih mana satu nombor, kita akan pilih nombor yang paling besar untuk forward pass. Kemudian, selepas sampai kepada node yang terakhir, barulah kita gunakan kaedah backward pass, yang mana ia akan merujuk kepada, ia akan memberikan kita indikator hari yang paling lewat kita boleh mulakan kerja dan hari yang paling lewat kita boleh selesaikan kerja tersebut. Jadi kaedah ni adalah 26 pada node yang terakhir ni kita bawa ke seluruh sini dan kemudian kita kira secara backward. 26 tolak 9 maka kita akan dapat 26 tolak 9 kita akan dapat 17. Tolak 9 kita akan dapat 17. Sebab 17 tambah 9 adalah 26. Kemudian kita kira secara ke belakang pula, 17 tolak 3 maka di sini kita akan dapat 14. Kemudian untuk anak panah yang sini,
17 tolak 10 kita akan dapat 7. Okey. Kemudian anak panah yang ke belakang untuk B ini 14 tolak 5 kita akan dapat 9. Tetapi perlu diingat kita ada lagi satu anak panah yang ke belakang untuk aktiviti E. Bagaimana pula dengan aktiviti E? Aktiviti E 7 tolak 4 kita dapat 3. Jadi seperti yang telah saya nyatakan tadi, untuk backward pass, kalau kita ada dalam dilema, kita akan pilih nombor yang paling kecil. Jadi antara 9 dan 3, kita akan gunakan 3. Ya, 3. Okey, bagaimana pula dengan B? 7 ini tolak dengan 4, kita akan dapat 3 di sini. Disebabkan oleh kita ada satu anak panah yang berpatah balik ke node yang pertama, iaitu 3 tolak 3 kita akan dapat 0. Jadi disebabkan backward pass, maka kita kena ambil nombor yang paling kecil, iaitu 0. Okey. Jadi dengan selesainya kita masukkan semua nilai di dalam kita punya kotak yang tertentu, maka kita telah menyelesaikan kita punya AOA yang in term of duration. Anda boleh berikan nama terhadap node anda. 1, 2, pulang 3, 4, 5 dan 6. Okey, baiklah. Jika kita melihat AOA, kita perlu melihat ia secara section by section. Maksud saya adalah, kalau kita nak merujuk kepada aktiviti A, maka kita kena ambil keseluruhan. Kita kena ambil keseluruhan node yang merangkumi aktiviti A, yang mana node tersebut adalah merujuk kepada 0, 0 ini garisan untuk aktiviti A, dan node dia yang seterusnya yang memberikan nilai 3 dan 3. Kita kena melihat keseluruhan node daripada awal sehinggalah habis untuk aktiviti A. Kerana apa? Kerana dengan kaedah itulah barulah kita dapat menterjemahkan early start, early finish, late start dan late finish. Untuk aktiviti B pula, kita akan ambil daripada node yang sini sampai ke node yang sini. Jadi maksudnya untuk B, contoh, B kita ada 3, 3 dan kita ada 8, 14. Kita kena lihat ia daripada konteks node yang merangkumi B secara keseluruhan. Kat situlah baru kita boleh identify dia punya early start, early finish, late start dan late finish. Ya. Apa beza antara aktiviti A dan aktiviti B? Kalau kita lihat aktiviti A untuk node yang pertama sehinggalah ke node yang kedua, mereka mempunyai nilai duration yang sama, 0033. Ini menunjukkan bahawa aktiviti A early start dia, masa mula terawal yang dia boleh lakukan adalah pada tempoh kosong, dan masa terawal untuk mereka menyiapkan aktiviti A adalah pada tempoh 3. Begitu juga dengan late start, iaitu masa yang paling lewat mereka boleh mulakan aktiviti A juga pada hari kosong ataupun tempoh kosong, dan kemudian
masa ataupun tempoh habis aktiviti A adalah pada nilaian 3. Sama seperti 3 yang di hadapan ini untuk early finish. Ia menunjukkan bahawa aktiviti A tak ada masa senggang ataupun masa untuk berehat. Ya, dia tak ada masa untuk berehat. Bagaimana pula dengan aktiviti B? Early start dia adalah 3. Early finish dia adalah 8. Late start dia juga 3. Tapi late finish dia 19. Ya. Ini menunjukkan bahawa aktiviti B by hook or by group, mereka perlu bermula pada tempoh 3 untuk mencapai early start. Mereka juga perlu bermula pada tempoh 3 untuk mencapai late start, masa mula yang dia boleh lewatkan. Tetapi untuk masa penamatan, masa tamat, mereka boleh tamat paling awal pada tempoh 8. Dalam masa yang sama, mereka juga boleh tamat tetapi lambat sedikitlah pada tempoh yang ataupun masa yang ke-14. Jadi maksudnya, jika kita lihat aktiviti B ni, kita ada buffer ataupun kita gelar dia sebagai slack ataupun kita gelar dia sebagai float, di mana aktiviti B ni sebenarnya kita boleh selesaikan pada hari yang ke-8 ataupun hari yang ke-9 atau ke-10 atau ke-11 atau ke-12 atau ke-13 atau ke-14. Ya, tanpa mengganggu keseluruhan scheduling, penjadualan. Ia juga memberi maksud bahawa aktiviti B adalah aktiviti yang tidak kritikal. Sebab aktiviti B ni dia ada tempoh berehat yang agak panjang. Sebab dia boleh disiapkan sama ada pada hari yang ke-18 sehinggalah ke hari yang ke-14. Jadi terpulanglah kepada pengurusan di tapak, sama ada mereka nak siapkan cepat pada hari yang ke-8 atau mereka perlu masa yang lebih sedikit untuk disiapkan pada hari yang selepas 8 tetapi kurang daripada hari yang ke-14. Okey, jadi sama juga dengan aktiviti C, aktiviti E, F dan G, di mana bila kita ingin membaca aktiviti tersebut untuk early start, early finish, late start dan late finish, kita perlu melihat kepada section yang dirangkumi oleh note yang mengapit aktiviti. Kita ambil di sini. Untuk G kita ambil ni. Untuk F kita akan ambil ni, note 3 dan 5. Untuk D kita akan ambil note 1 dan note 3. Jadi di situlah kita dapat tafsirkan early start dia hari apa, early finish dia hari apa, late start dia hari apa dan late finish dia pada hari apa. Baiklah, kita teruskan untuk melihat float. Untuk kita melihat float ataupun dalam bahasa Melayu ini kita gelar dia sebagai apungan. Apungan ini dapat memberikan kita satu indikator tempoh yang mana kita boleh ada masa untuk melambatkan sedikit kerja kita ataupun tidak. Kita namakan ia sebagai float. Di mana kebiasaannya kita akan merujuk kepada total float atau dan juga free float. Total float dan juga free float. Total float dan free float ni boleh dikira berdasarkan kepada note-note yang telah kita isikan maklumatnya.
Tetapi perlu diingat, sama seperti apa telah saya explain sebelum ini, di mana untuk mengira total float dan free float kita perlu ambil satu section, ya. Kita perlu ambil satu section untuk kita analisis apakah nilai total float dan apakah nilai free float. Ikut kepada definisi, total float tu secara ringkasnya adalah masa yang kita ada untuk kita lewatkan penyelesaian sesuatu aktiviti, tanpa ia menjejaskan keseluruhan schedule kita yang perlu berakhir pada hari yang ke-26. Itu adalah total float, di mana total float ni memang biasanya dirujuk, total float ni biasanya dirujuk. Manakala untuk free float pula, untuk free float pula adalah jumlah masa. Kalau mengikut pada definisi pada muka surat 32, free float adalah jumlah masa yang dilewatkan bagi memulakan aktiviti tanpa mengganggu early start aktiviti seterusnya. Free float ia tidak melihat keseluruhan jadual, tetapi total float ia akan melihat keseluruhan jadual, impak kepada keseluruhan jadual. Total float mempunyai rumusnya yang tersendiri, free float juga mempunyai rumus dia yang tersendiri. Total float rumusnya adalah, kalau kita merujuk kepada muka surat 32, LF tolak D tolak ES. LF tolak D tolak ES. Kalau free float pula, rumusnya adalah EF tolak D tolak ES. EF, tolak D tolak ES. Perbezaannya adalah pada late finish dan juga early finish. Nama kebiasaannya yang dikira adalah total float. Kebiasaan yang dikira adalah total float. Say for example, untuk aktiviti A, apakah total floatnya? Jadi kita hanya menggunakan rumus ini, late finish. Late finish dia adalah 3. 3 tolak duration dia. Duration untuk A adalah 3 hari juga. 3 tolak 3 tolak lagi dengan early start. Early start kita adalah 0. Maka kita punya total float adalah 3 tolak 3 0. 0 tolak 0 adalah 0. Itu adalah total float kita, di mana langsung tak ada hari yang mana kita ada buffer. Buffer mungkin untuk kita lewatkan aktiviti tersebut tanpa mengganggu keseluruhan penjadualan. Itu adalah total float. Untuk free float pula, EF tolak D tolak ES. EF early finish kita adalah 3, tolak duration kita 3, 3 tolak 3 0, tolak dengan ES early start kita pun 0, maka kita punya free float untuk aktiviti A juga 0. Bagaimana pula dengan aktiviti B? Kalau kita mengikut pada rumus kita total float di sini, late finish dia adalah 14, tolak dengan durationnya B adalah 5 hari, iaitu 14 tolak 5 hari, late finish tolak duration tolak dengan early start tolak dengan 3, maka kita akan dapat total float sama dengan 14 tolak 5 adalah 9, 9 tolak 3 adalah 6. Kita ada 6 hari total float, yang mana kita ada buffer sebanyak 6 hari. Kalau katakanlah kita tak dapat siapkan aktiviti B untuk mencapai early finish pada hari yang ke-8, kita boleh selesaikan aktiviti B pada hari yang ke-9, 10 sehinggalah hari yang ke-14, di mana hari
buffer tersebut berjumlah 6 hari. Di mana kalau kita lewatkan aktiviti B tidak lebih daripada 6 hari, maka kita punya penjadualan tidak terjejas, di mana kita tetap tamat pembinaan tersebut pada hari yang ke-26. Itu adalah total float. Jadi secara umumnya kita boleh kira dan kita boleh tahu mana satu aktiviti yang kritikal, ya. Secara umumnya aktiviti kritikal tu adalah aktiviti yang mana kita tak boleh nak lewatkan masa mula aktiviti tersebut. Kalau kita lewatkan aktiviti kritikal tersebut daripada bermula, maka ia akan menjejaskan keseluruhan penjadualan kita. Kalau untuk EOA, paling mudah sekali adalah saya tolakkan, jika saya kita lihat saja nombor yang mempunyai nilai yang sama. Seperti ini, 00337777. Ini tak sama, 17 17 26 26. Maka mana yang node yang menyambungkan aktiviti yang mempunyai nilai yang sama, A. E. F dan juga G. Inilah yang kita gelarkan sebagai laluan kritikal. Ini yang kita gelarkan sebagai laluan kritikal, di mana aktiviti yang berada pada laluan kritikal tak boleh dilewatkan masa mulanya. Kalau kita lewatkan aktiviti A daripada bermula pada tarikh kosong, maka ia akan mengganggu tempoh penyiapan 26 hari di sini. Mungkin aktiviti A, kalau kita tangguhkan aktiviti A selama 1 hari, kemungkinan besar dekat sini kita akan drag kita punya masa selama 1 hari dan kita hanya dapat siapkan sehingga ke G pada hari yang ke-27. Yeah. Jadi kita tak nak itu berlaku. Jadi by hook or by crook, secara umumnya kita kena pastikan aktiviti A, aktiviti A, aktiviti E, aktiviti F dan aktiviti G dijalankan mengikut jadual yang telah kita cadangkan. Jangan terlewat. Manakala aktiviti B, aktiviti C dan juga aktiviti D, ia tidak kritikal dan ia ada buffer. Dia ada buffer di mana kita boleh, mungkin kita boleh ada buffer untuk kita minta pekerja berehat satu hari dan kemudian sambung kerja pada hari keesokannya tanpa mengganggu tempoh penyiapan pada hari yang ke-26. Maka itu adalah total float, free float dan juga critical activity. So secara umumnya kalau dilihat dilihat dalam contoh-contoh yang ada di dalam nota, ada banyak contoh yang baik, di mana asas pengiraan, asas penyelesaian adalah seperti yang telah kita bincangkan. Ada example 3, 4, 5, dan juga ada latihan yang diberikan. Selain daripada latihan yang diberikan, jawapan juga telah dicadangkan, telah diberikan supaya kalian boleh membuat ulang kaji dan juga boleh cuba menyelesaikan masalah-masalah yang diutarakan di dalam nota.